Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang nonton video ini. Semoga sehat selalu. So, untuk di sini kita baru aja update FF dan tampilannya langsung berubah kayak gini ya guys ya. Dan ya, karena kolaborasi sama Monehes lagi, aku mau coba cek event dulu. Oke, top up ya guys. Oh, aduh, ada katana deadly fluid. Di sini kalau dapat lumayan guys. Soalnya aku nggak. Aduh, ini apaan cuy? Top up knife. Sendal. Knife, sendal. 140 diamond kita dapat sendal yang bisa dilempar. Alungkin. Dan ya, 140 diamond lumayan ya guys ya. Kita bisa dapat diamondnya buat spin katana kayaknya nih. Kalau dapat lumayan juga guys, tapi ini sendal loh guys. Ya, kita coba top up dulu aja ya guys ya. Kita salin ini dulu. 2 hours later. Oke guys, di sini aku udah top up dan langsung aja kita claim dulu ya guys ya. Oh ya guys, tadi aku pas nyalin ini dan ternyata di bawahnya itu kita udah ada replay ya guys ya. Replay itu kan biasanya cuma ada di Prepare Max, ternyata di sini udah ada guys. Oke, langsung aja kita ambil dulu ini hasil hadiah top up-nya ya, knife ya. Bukan sendal. Oke, di sini juga kita dapat mobil ternyata. Event mobil masih ada loh anjir. Kirain udah nggak ada. Dan ya kita coba pakai dulu knife-nya, kita coba lihat kirain apa ya namanya itu. Beneran knife, guys. Oke, skinnya skin sendal lumayan. Tuh kan kita pegang sendal, cok. Aduh. Lempar sendal ya ini buat lempar orang-orang yang ini. Dan tadi juga kita dapat mobil ya guys, langsung aja kita pakai dan mantap banget ini mobilnya, cok. Walaupun nggak kayak Tamiya ya guys ya. Mereka udah dapat, aku nggak dapat coy, soalnya aku baru main. Ya, oke lah kalau gitu kita pakai diamondnya buat spin katana, moga aja dapat, soalnya aku nggak punya skin katana yang bisa dibawa lobby. 15 kali spin dan dapatnya kayak gini anjir. Kita spinnya yang spesial aja ya guys ya, soalnya yang spesial itu dapatnya itu lebih besar ya guys ya. Oke, 2 kali spin 15 diamond berarti berapa tuh, 30 diamond. Kita cuman dapat yang kayak gitu cok. Oke, kita coba yang berapa diamond nih guys, yang 10 diamond aja dulu ya guys ya, yang biasa dulu aja, moga aja dapat. Set, aduh, diamnya di blue crate cok. Coba lagi yang biasanya. Oke, yang 16 diamond dapat. Weh, sekarang 30 diamond anjir. Coba spin aja lah 30 diamond ya guys ya, moga sekali dapat. Nah, kenapa ya kalau spesial itu malah dapatnya yang itu doang anjir. Dapat guys. Anjing langsung pakai aja anjir, pakai mana. Oke, dan ini dia kita udah pakai ya guys ya, mantap kali katananya cok. Langsung aja kita cobain semua yang hasil kita top up itu, kita bakalan cobain aja langsung di match. Ini baterainya tinggal 15%, nggak apa-apa lah, kita langsung aja cobain ya guys ya. Harus ada semangat buat item-item baru ini guys, soalnya di sini kita udah apa namanya sekali top up dapat 3 item, makanya di sini kita harus sekali main itu harus sampai master. Baru diamond 2 cok, sabar. Beneran collab lagi guys sama Monehes. Gak ada ini lagi apa anjir, kelakuannya itu kolab mulu dah Garena, gak ngerti. Oke, di sini ternyata beneran dong ini apa namanya update apa ya namanya itu lobby ya guys ya. Oke, kita turun di oh beneran coy, kata waktu di Facebook ya aku lihat, di kirain di Prepare Max doang guys namanya itu jadi 3D gitu guys. Jadi ada Pochinox 3D anjay.
kirain Prepare Max doang guys. Kalau menurutku sih mending di Prepare Max doang ya guys ya, soalnya kalau misalnya dipindahin semua yang ada di Prepare Max di copy juga ke Prepare biasa, itu biasanya orang-orang mending main game Prepare biasa daripada Prepare Max anjir. Ya katanya juga ini guys, apa namanya, katana ya, cara berlari di kat apa, kalau kita pegang katana itu udah sama kayak di ini juga, apa namanya, ada musuh lagi di Prepare Max juga, udah sama kayak di Prepare Max. Sabar-sabar, gak ada senjata anjir. Nah ada knife guys, kita tadi udah satu lemparin aja ya, senjata gak kena anjir. Waduh kan. Ya yang tadi nggak ini ya guys ya, nggak sportif. Kita ulangi lagi, dan ini aku baru sadar pesawatnya udah ganti lagi guys, Monehis lagi. Langsung aja kita turun di tempat yang sepi lagi, moga agak ada musuh ya buat cari katana ya. Sabar dulu, napa musuhnya anjir, gak sabar. No guys, ada 3 dimensi gitu, tapi kalau udah agak bawah hilang dia. Moga gak ada musuh, kayaknya ada musuh deh. Tuh kan, aduh, kenapa ya di tempat-tempat kayak gitu tuh ada aja musuh, padahal masih luas loh. Gak ada katana guys, cari katana. Wih, ini senjata baru guys. Kok ada di ranked sih? Tapi ini pelurunya ini ya guys ya, SMG ya guys ya, berarti jarak deket dong. Baru sadar anjir. Baru tahu ya. Keren, bukan SMG, ini kayak pelontar gitu keren ya guys ya, soalnya depannya itu gede banget. Harus cepet-cepet nyari ini. Ini larinya juga agak berubah ya guys ya dari biasanya. Kayaknya sih. Gak tahu bener apa enggak. Weh, token guys. Tokennya, uset. Ini nih yang gak jelas guys. Ada musuh. Sabar. Ini guys, gak jelas guys. Kenapa token kita sekali nemunya itu kita dapat 200 loh guys. Katanya penyesuaian, kirain cuman penampilannya doang yang dirubah. Kalau 3 itu berarti itunya ada 3, apa namanya sih, tokennya itu ada 3 ya guys ya, gambarnya juga 3. Ini kenapa anjir 200 loh, satu tumpuk itu 200 anjir, gak jelas cok. Kalau di ranked secara apa namanya, kalau di ranked secara mode squad ini kayaknya orang-orang dapatnya itu gampang banget ya guys ya, jadi mereka itu punya stok buat ngehidupin teman sendiri guys. Nah ini guys yang nggak bagus nih guys buat Garena, nggak jelas maksudnya ini guys. Baru aja ngener ini apa namanya tuh kan, gede lagi guys, dapat berapa ah. Baru aja ngener si Chrono biar bisa nggak apa, biar nggak bisa nembak di dalam. Ini apalagi yang kita token 200 kali dapat, gila. Auto serba dibeli sih ini guys. Kalau misalnya mau solo pun ataupun squad bisa dibagi-bagi lagi. Mungkin seenggaknya kalau misalnya ya token itu satu tumpuknya itu 200, kelangkaannya juga harus di ini guys sebenarnya. Ada musuh guys. Kita di sini bukan buat farming kill anjir. Ini katananya gimana, cok? Nyari dulu baru kita perang ya guys ya. Nah kan lihat guys, larinya itu loh sekarang udah yang namanya itu kayak Prepare Max ya guys ya. Oh iya guys, aduh, tadi kan kita di sini juga mau review item, semua item yang kita dapat. Pertama tadi sendal udah sih ya guys ya, walaupun gak sadar. Yang kedua ini katana udah, katananya ngebul-ngebul guys. Dan yang terakhir itu mobil ya guys. Oke, di depan sana ada mobil. Apakah mobil yang bisa kita pakai dan ada skinnya? Wah, bukan anjir. Bukan yang ini guys, harusnya yang biasa. Oh, yang di bawah itu ya guys, yang waktu kita pertama kali turun. Oke,
Ini dia, oke, langsung naikin anjay. Keren guys, anjir kok gede ya guys ya. Gede banget loh. Cuman karena aku grafiknya biasa yang normal ya guys, yang standar dan gak ada efeknya ya guys. Kalau misalnya ultra sih pasti ada. Ada yang turun guys. Ada yang turun mendekat pakai jeepan anjir. Ayam busuk. Kita cari guys, let's go, pakai mobil baru, anjay. Nggak ada kah? Di mana? Nggak kelihatan guys. Belok ke sini nggak ada. Coba ke bawah ya guys, atau bawah laut? Bawah laut. Yang seharusnya di nerf juga itu ya buat Garena ya guys ya. Menurut kok adalah yes, ada musuh tuh. Naik mobil apaan tuh? Mobilnya bisa nyemplung ke air tuh. Beca. Gak kena. Susah banget anjir. Waduh, kok gak kelihatan. Mobil aja guys, soalnya kita gak punya apa namanya? Gak punya mapes kepal. Gak punya kuluan. Cari-cari dan nembak nih. Di mana guys? Mana sih posisinya anjir? Di atas. Gak ada. Di pohon-pohon nih guys. Cuman aku nggak tahu pohonnya yang mana. Bentar. Kita pancing lagi biar dia nembak. Nah. Mantap ya PSS. Cuman ini senjata yang cukup licik. Mobil musuh lah ya guys ya, kita cari musuh aja lah. Ini kenapa airdropnya banyak banget anjir, sejajar lagi. Ada musuh guys, kita lompat dulu, mampir dulu bentar dan kita pakai senjata baru. Dan apa yang tadi tuh dia pakai shotgun ya, pakai wukong. Nice, mantap banget nih senjata baru guys. So, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton. Dan thank you banget untuk 1000 subscribernya ya guys ya. Kita bisa capai ini karena dukungan kalian. Dan ya, mungkin untuk info lebih lanjut, semoga kedepannya channel ini tuh bisa lebih baik lagi guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.